Selamat pagi pemirsa. Lantaran remblong, sebuah truk trailer menerobos pembatas jalan pintu keluar tol Tanjung Priok hingga terbakar. Dan pengemudi trailer yang mengalami luka-luka terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Puri Medika Tanjung Priok. Pada Jumat malam, sebuah truk trailer tanpa plat nomor menabrak pembatas jalan pintu keluar tol Plumpang di mana pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari truk yang terbakar ini. Dan namun mengalami patah kaki sebelah kiri dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api dan saksi mata mengatakan truk ini bermuatan kontainer 40 feet mengalami remblong sehingga menerobos pembatas jalan keluar tol. Dan akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi mengarah Tanjung Priok macet total. Sementara petugas lalu lintas Mapolres Jakarta Utara membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk mengevakuasi kontainer ini.